Kesan pertama aku masuk ke sini langsung inget drama-drama Korea yang genrenya Saegu, di mana di sini tuh dibikin kayak rumah-rumah tradisional di desa-desa Korea. Minum apa, Dek? Teh hijau. Hai, welcome back to my channel. Masih di cerita liburan kita, kali ini saya akan melanjutkan mereview tempat wisata di The Great Asia Afrika. Kalau sebelumnya aku mereview kampung Korea, kali ini aku mereview kampung India dan Jepang. Buat kalian yang belum nonton pada part pertamanya, kalian bisa klik di pojok kanan atas untuk klik link di video kampung Korea. Tempat ini lumayan luas ya guys, jadi turunnya itu lumayan jauh, tapi sekalian kita turun tuh kita bisa sambil menikmati pemandangan yang sekitarnya, di sekelilingnya itu benar-benar indah banget. Baiklah, kita sekarang ada di kampung India. Dari depannya aja udah ciri khas banget, ini adalah kampung India. Baru masuk kita udah disuguhkan sama lagu-lagu Indianya. Nah, di sini juga ada kuliner-kuliner khas India, pernak-pernik India, dan juga sewa kostum ala-ala India. Bang. Ayo. Itu bang, ikut mama, bang. Ada Sarukan nih, foto dulu ah. Berhubung cuacanya sekarang lagi hujan, jadi kita neduh dulu di saung tempat makannya. Tapi di sini tuh belum optimal penggunanya, jadi masih sangat sepi. Kita teduh dulu di sini sambil menunggu hujan. Nanti kita lanjut akan ke kampung Jepang. Jangan bang.
Guys, kita sekarang ada di kampung Jepang yang paling aku tunggu dari tadi. Cuma sayangnya cuacanya di sini lagi gerimis. Tapi kita sih lanjut aja, gak menyurutkan semangat buat menjelajah di kampung Jepang. Arigato gozaimasu. Pilih di mana ini? Ada di mana nih? Berhubung cuacanya hujan nih guys, jadi kita nggak bisa mengeksplor semua negara yang ada di The Great Asia Afrika. Kasian juga sama anak-anak, jadi kita putuskan untuk segera naik dan hanya melihat sekilas tempat-tempat yang tidak kita kunjungi sambil naik ke atas. Oke, sampai di sini dulu wisata kita di The Great Asia Afrika. See you next video!